Hot FM. Malam ni merupakan episod terakhir Jangan Benci Cintaku. Jadi sekarang ni Syuk bersama dengan Syah untuk tanyakan beberapa soalan yang membelenggu kita. Jadi saya mewakili anda untuk dengar penjelasan Syah sendiri. Okey Syah, soalan pertama dia, kenapa Syah nak sangat kahwin dengan Husna? Tak kesian ke dekat Vika? Senang je jawapan aku. Untuk masukkan kedua-dua dalam syurga. Pernah dengar maksud payuk emas? Pernah? Okey. Dingin sangat. Ajak mewakili makcik-makcik bawang di luar sana yang nak tanyakan soalan pada Nina Baharu ataupun Husna. Okey Husna. Ya. Soalan pertama, perlu ke Husna acah-acah bagus dalam cerita ni? Of course lah, tengoklah perwatakan Husna. Karakter Husna lemah lembut, bertudung. Mana boleh bagi tahu? Hah, bagi tahu lah. Gugur ketak, gugur ketak. Satu episod lagi. Okey. Rasanya Syah tak pernah pun kejam dengan Fika. Dia tak pernah pukul pun. Cuit pun tak pernah. Tapi Syah sayangkan Fika. Sampai bila harus. Tunggulah kalau ada someone yang boleh membimbing Husna. Tapi harap-harap Syah lah kan. Lagi panas. Main api dia tuang gasolin. Kenapa? Alah. Kenapa? Kenapa? Kenapa biarkan jadi lemah macam tu? Kenapa? Kenapa? Ramai lagi kat luar tu yang nak fikir. Yang nak fikir. Dia sayangkan Nekpah. Jadi ada perantaraan di situ. Mungkin itu adalah jodoh. Betul. Nekpah pun setuju dan yeah, saya pun setuju. Itulah mungkin dah takdir Husna untuk bertemu dengan Syah. Macam mana? Lelaki orang lagi hot. Yeah. Of course not, itu suami kita kan. Tapi dah tertulis. So kita dah cuba untuk betulkan balik, you know, rumah tangga kita cuba untuk selamatkan. Tapi dah tak boleh. Syah tu sel-sel dia macam tak berhubung. Tak berhubung kan? Lah DHA dia kan. So what to do? Balik selipar kang. Okay, soalannya kami nak tanya Nekpah. Kenapa Nekpah yang pegang soalan? Kadang-kadang mulut hanya berkata-kata tapi hati lebih mengetahui. Betul. Action speak louder than words. Sebenarnya benda ni real. You know, ramai je yang DM Mira cakap oh, dia sebenarnya Fika dan ada juga Husna dalam hidup dia. So kita rasa kesian. Betul. Of course benda ni tak baik, you know. But jadi kuat seperti Fika. Okay ladies. Yes. Insya-Allah Tuhan akan tolong. Insya-Allah. Lah, habis tu Husna mengandung? Apa kes? Kau mengandung semua, bukan Syah ni, bukan Syah ni. No, Husna mengandung dalam cerita kan. Habis tu, korang tak fikir pula perasaan Husna. Kadang kita ni muda, melihat pada dua orang sahaja. Ya. Yeah. Bajet suci. Jadi ni apa pun tak. Siapa yang bajet suci? Naik puas ke Husna? Alah. Oh. Nak sip minyak kereta ke? Haa, kita naik MyV je, Wak. Kita nak juga naik kereta mahal. Geram kan dengan Husna? Sebenarnya kalau Syah buat keputusan awal, habislah cerita ni. Kita buat lahlas. Itu jawapan dia. Syah membuat keputusan berdasarkan gaji yang dibayar. Iya. Yeah. Dah lepas ke episode? Dah lepas. Dah. Last day ni. Tak tengoklah tu, dia berlaku sini tak tengok cerita dia. Pecah lubang! Gaduh dengan Syah depan pintu. Gaduh dengan Syah depan pintu? Yeah. Pintu apa tu? Pintu hatimu. Ya, Nekpah pun adalah orang tua yang ego lah sebenarnya. Dia macam, benda dia dah buat, dia macam, alamak. Dia dah salah langkah. Kau nak leceh kan tu ya. Jadi macam, okay, tak apa, aku puas hati. Tapi sampai tu mesti, kamu cerita lah, dia nak habis. Alamak. Korang-korang. Baby? Tak cari. Baby tak cari boyfriend. Cari boyfriend. Come on, ni ada. Hot FM.